you mean by Muslim halal? What do you mean by Muslim halal? Terbaru, seorang ustazah yang dikenali sebagai Taniah berkongsi pengalamannya berkunjung ke sebuah kedai yang tidak mempunyai sijil halal di Alostar Kedah. Ustazah Taniah berkata dia pergi ke premis berkenaan kerana percaya dengan review yang dibuat oleh seorang TikToker beragama Islam yang mempromosikan kedai makan tersebut sebelum ini. Menerusi video yang lain pula, dia berasa tidak sedap hati untuk makan di kedai makan itu sejurus tiba di sana. Selepas mendapat kepastian daripada salah seorang pekerja di kedai makan itu, dia dan ahli keluarganya terus keluar meninggalkan premis tersebut. Dia berkongsi pengalamannya itu bertujuan untuk mengingatkan kepada orang ramai supaya lebih berhati-hati dalam memilih kedai makan. An bin tan anu sukun je kan tan bin. Okey, sementara ada masa ni ustazah nak check nak keluarkan satu isu berkenaan dengan orang yang review makanan. Tak ada kena-mengena dengan Quran lah ni, dia review makanan. Tolonglah tengok ya kawan-kawan, kalau ada yang review makanan dekat Alostar ni, saya dah terkena orang ni tau. Dia review makanan dan dia tu orang Islam. Dia orang Islam, dia review makanan. Bila dia review makanan, dia kata sedap lah apa semua. Biasanya kita akan pergilah kedai tu sebab dia kata sedap. Dan dia orang Islam yang review makanan. Terkenal kat saya baru ni, dekat Alostar lah, hati-hati lah. Saya masa masuk kedai tu, saya tengok kedai kat luar tu, dia macam berdebar-debar juga. Tak tahu macam Allah kata berdebar. Sebab tu nak keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali sebelum kita nak keluar rumah kan. Jadi kita pun sampai kat kedai tu, dia macam taklah happy sangat nak pergi makan. Tapi sebab dia review makanan tu nampak sedap-sedap semua, kita pun masuk. You mean by Muslim halal? What do you mean by Muslim halal? Maknanya ayam dia boleh ambil kat China atau tidak? Saya order tu banyak yang ayam lah. Nah, apa ni, apa ayam tak tahulah, suami pun nak makan ayam semua. Saya kata dia bubuh dekat TikTok review makanan dekat restoran, dia kata main makan. Saya tak boleh habang kat sini dah lah, dia tak best lah kan. Dah lah, nanti saya bagi tahu dekat kelas. Dekat Alostar, jaga baik sikit. Saya lari keluar, Melayu saja dalam tu. Tadi saya pergi Alostar, orang Melayu je yang duduk parking, orang Islam. Rupanya tak ada sijil halal. Muslim, mesra Muslim. Nak makan jadi darah daging kita ni, nak masuk bulan Ramadan dengan ayam katok tu, kita pun tak boleh kata dia halal. Pasal dia sendiri cakap tak ada sijil halal. Baik sikit lah ni. Kalau review-review makanan, benda-benda yang viral, jangan cepat-cepat sangat nak pergi. Risau kan makanan viral.